Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Haziq. Dan hari ini alhamdulillah saya bersendiri. Sabar. Alhamdulillah bersama saya Haziq di I Am Got Talent. Macam biasalah saya seorang diri. Biasalah kan. Intro je saya seorang diri. Okay, I Am Got Talent ni kita pun dah ada sampai di hujung kita punya, kata apa, minggu-minggu last lah, minggu-minggu terakhir untuk Got Talent ni. Dan insyaAllah ini adalah slot yang terakhir, slot minggu terakhir untuk slot ni. Dan kami di sini bersama seorang, malah nak cerita dulu, kita intro dulu. Macam biasalah, I Am Got Talent adalah satu slot yang membawa beberapa bakat, yang beberapa individu ataupun society yang mengeluarkan bakat atau melahirkan bakat-bakat yang hebat di UIA. Cuma hari ni saya bersama seorang yang berbakat besar lah. Tapi saya tak nak cakap banyak lah. Kita intro sikit-sikit je, bagi kenal-kenal gitu-gitu je. Tapi siapa yang memfollow IG saya Haziq Khalid, anda boleh buka live dan di situ saya ada sertakan soalan. Awak boleh tanyalah apa yang awak nak tanya dekat satu saya punya guest hari ni. So teruskan mendengar, stay tune with I Am Got Talent di IIM.FM, your campus radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung. Ya, bersama saya Haziq di I Am Got Talent. Kita dah dengar suara dia sebenarnya. So agak sedikit kantor ya. Okay, kita turun lah. Sebab hari ni saya sorang-sorang. Saya tunggu Syed. Mana Syed? Saya tak sampai-sampai. So saya turunkan je lah. Assalamualaikum saudara. Okay, salam. Sihat saudara? Sihat, alhamdulillah. Kalau jauh sikit, tarik sikit mikrofon. Oh, tarik. Kalau rasa jauh. Okay. Semua okay? Okay, alhamdulillah. Tanya satu-satu. Okay, nama saudara siapa saudara? Macam perkenalkan diri. Siapa mana tak kenal ni? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siapa yang tak kenal saya, nama saya Muhammad Nakib Ismail. Saya berasal dari Skudai, Johor. Merupakan pelajar tahun 3, SEM 1 di UIA. Wow, tahun 3, SEM 1. So, jap, aku tak dengar. Apa? Tak ada salah. Nakib, tahun 3, SEM 1. So, dah nak dekat intern lah? InsyaAllah, bulan 7 ni dah start lah praktikal. Praktikal 1. Sampai tiga satu. So okay lah Kip. Kita slot ni kita ada bakat. Slot ni kita bawa bakat-bakat saya. So apa kau rasa bakat yang aku bawa kau ni sampai kau boleh masuk dalam slot ni? Okay, sebenarnya pagi tadi saya jujur lah, saya tengah siapkan assignment. Lepas tu dapat panggilan dari FM. So agak ni lah, On the spot lah, cepu mas lah agak. So mula-mula kan biasalah student kan, busy dengan assignment semua. Sekali dapat macam seruan. Terus hilang lah semua. Penat-penat stress semua hilang kejap. So alhamdulillah dapat, bila saya tengok poster dijemput ke sini sebagai inilah best debater EduFest 19 yang diadakan sebelum ni 30 Mac dekat Main Audi UIA. Untuk pendengar-pendengar yang mana sedang mendengar ni, sebenarnya Nakib ni pernah ada masuk debate tau dekat UIA ni, satu debate. Betul tak program apa ke? Apa? Program EduFest. EduFest. Dan tu ada debate dan Nakib adalah salah seorang finalist eh? Finalist. Dan dia telah memenangi best debater pada waktu tu. Alhamdulillah. So apa perasaan lah first? Perasaan saya, saya tak tahulah. Saya sebenarnya kalau siapa yang ada kat situ lah, sebenarnya saya hampir menangis. Tapi alhamdulillah saya berjaya menahan air mata. Ini serius ke? Ini serius lah. Jujur. Sebab Kenapa rasa macam sebab? Sebab yang tak tinggal. Sebab saya memang daripada awal saya masuk tu, saya tak expect langsung untuk dapat best debater tu. Saya lagi ni lah pada partner, dalam tim saya, iaitu teammate sister Dina dengan sister Syuhada. Sebab mereka memang daripada sekolah, memang sebagai pendebat sejak sekolah lagi. Sebenarnya saya ni pertama kali sebenarnya join pertandingan debate ni. Sebab kat sekolah saya sabar lu. Okay. Sabar lu. Jangan cerita. Okay, mau. Soalan untuk kau jadi. Okay, mau. Nervous lain macam. Sabar. Cuma itulah, kita dah tahu yang Nakib first time debaters kan. So Nakib rasa berbaloi tak untuk benda yang first time ni?
Berbaloi jugalah sebab sebenarnya tak perasan lah ada bakat yang macam ni. Mulanya pasukan saya tu dia tak cukup orang sebenarnya. Sebab pasukan debate kan ada tiga. So pasukan saya tu yang lagi dua orang sister, sister Syuhada dan sister Dina. Mereka merupakan classmate saya sebenarnya. Classmate saya yang sekarang ni. Jadi bila dapat tahu tak cukup orang, so saya pun memberanikan dirilah untuk masuk. Sebab saya ada saya pun ada minat jugalah nak masuk. Sebab ada juga kawan cakap kat saya ni, saya jenis yang tak boleh nak kalah, asyik nak menang je kan. So debate pula orang macam tu. Itulah. Kenal Rahman Rahim? Kenal. Macam awak lah. Masya Allah. Cuma dia bahasa Arab lah. Itulah. Okay, insyaAllah selepas ni kita akan boleh ke mana kita nak tahu macam mana tadi Nakib cakap first time kan. Betul. Kita nak tahu sebelum ni Nakib sebenarnya apa yang dia minat, apa bakat dia, dan apa yang dia buat sampai dia boleh tertarik nak jadi. Kita nak tahu lebih lanjut pasal Nakib ni. So okay. Kita lihat dulu Okay, boleh. Okay, stay tuned with II & Got Talent di II.FM, Your Campus Radio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tak dengar suara si Syed. Sihat Syed? Syed, Alhamdulillah. Yang aku guess bukan. Dia baru sampai Okay, kita tak apa. Janganlah kantoi kan. Guess nak tahu kan. Dia baru sampai. Okay. Aziz, apa nak cakap apa Aziz? Aku asal aku rasa panas kat sini Tak. Sebab kita ada guess yang hot lah. Itu sebab dia tak adalah hot mana. Okay. Kita tukar kepada Nakib lah. Ni memang gini. Dah terus. Okay. So Nakib cakap, Nakib first time masuk debate. Okay. So tadi Nakib cakap siapa classmate approach apa semua kan. So macam mana Nakib jumpa diri Nakib? Macam orang cakap, sebab kita ni orang cakap kita susah nak percaya kan. Macam mana kau boleh, kau macam ya, semua kita bergerak atas diri kita sendiri. So macam mana Nakib tolak diri Nakib? Ya, aku nak buat juga. Sebab benda debate ni susah tau. Okay. Sebenarnya kalau tengok balik EduFest tu, saya sebenarnya jadi program manager yang video contest tu. So macam agak pack lah jadual saya dengan nak preparation debate lagi. Faham. Tapi Alhamdulillah APM saya, assistant program manager saya, dia faham. Dan dia banyak cover lah time tu, untuk seminggu yang ni lah, yang menyebukkan. Jadi time saya bersama dengan sister Shu ni, sister Shu sebagai captain saya, dia memang captain. Dia captain. So saya kenal dia dari SEM 1 dengan ni lah, dalam sejak saya first sem degree. Saya nampak di mana beliau memang berfikiran kritis. Tambahan dengan asal formal. Formal lah. Relax lagi. Dia macam skrip kan. Okay, dia macam berfikiran kritis lah. Mana kalau lagi seorang Dina pun, kalau duduk pun sama, dia memang suka berfikiran jauh. Jadi saya mula masuk tu macam tak tahulah macam mana nature debate ni macam ni kan. Tapi dengan sequence dia, pendebat pertama buat apa, pendebat kedua buat apa, pendebat ketiga buat apa. Jadi saya dipilih sebagai pendebat kedua lah dalam pasukan ni. Jadi pendebat kedua ni kerja dia bagi saya lah, antara pendebat lain, pendebat pertama, pendebat kedua ni agak mudah lah kerja dia. Bagi saya lah. Jadi bila sebenarnya awalnya tu memang kita orang fikir idea bila nak edit kerajaan, bila nak berbangkang, nak dapatkan idea tu memang kena fikir kau-kau lah. Maknanya kalau kita punya point tu, kalau kita dapat point, kita tak boleh point yang macam terlalu mati. Maksud mati macam orang tak boleh debat. So dia tak boleh buat maksud debat. Contoh macam laki ni kawan lain. Sebab apa? Sebab isteri kedua dia mandul. Dah mandul lah, nak debat apa lagi kan. Benda dah fakta. So macam okay, faham. Benda tu saya belajar juga macam mana nak cari point, nak debate. Kita, so kita kena bantu juga ke orang sana. Kita kena bantu. Kita nak ada persaingan sihat lah dalam debate tu. Kalau kita buat gitu, confirm kita menang. Tapi macam tak shock lah. Tak best lah. Tak best lah debat tu. Jadi bila belajar duduk, dua orang sister ni memang ajar saya daripada A sampai Z lah. So mula-mula saya tak ada keyakinan lagi. Sampailah sebenarnya yang pasukan kita orang ni daripada CS, Council Islamic Education, daripada course kami yang punya council, ada hantar 3 team. Jadi kami salah satu. Lepas tu kami ada jumpa team junior lah. Team junior berjumpa kami malam tu, dia training sekali. Team lagi satu wallahualam, kami contact tak tahu. So team lagi satu ni yang ni lah, DJ Hakimah kan, salah seorang pendebat tu. Okay. Jadi bila time tu kita macam berlawan antara dua. So macam time tu kira warm up. Time tu memang
first time saya ni memang tak tersusun lah. Bila kalau siapa tengok yang time lawan pertama, memang ayat saya terabur lah gitu. Tak apa, semua benda berlaku daripada benda yang bawah kan. Betul, start from the bottom lah. So memang so banyak dia bercakap ni. Banyak lah, okay. So bila dah belajar banyak, so saya cuba teruskan lah. Bila rasa macam saya ada bakat, so why not kita cuba asahan lagi kan. Benda-benda pisau pun kalau nama je pisau, kalau tak diasah tak tajam. Tapi sebab benda ni saya sebenarnya Syed ni. Assalamualaikum Syed. Senyap. Aku tengah dengar dia cakap. Takkan nak masuk lah. Sebenarnya Kip, Syed ni dulu dia main debate kak. So sebab kalau benda-benda gini aku rasa, kau ada soalan tak tu Syed? Ya, aku ada soalan. Sebab api aku tengok kau je semangat nak bercakap sekarang ni. Bukan, aku tengok kau senyap. Aku nak cakap, kau jagak macam mana? Okay, boleh. So, since sedara dah lama kat UIA. Sedara lah kan. Maksudnya tak, memang okay lah sebab since kata orang yang approach kan. Sebelum tu memang tak ada rasa ke, ataupun memang macam mana, tak yakin ke, ataupun tak tahu ke potensi untuk menjadi seorang debater? Itulah kalau ikutkan pada awalnya sebab dalam kelas, kalau dalam presentation pun memang kadang saya selalu spontan, tak tengok teks. So macam orang kata ada kelebihan kat situ. Nampak macam kalau doktor tanya, macam lecturer tanya, macam boleh jawab. So macam ciri-ciri tu ada lah. Spontaneous. So bila dapat tahu yang mana team tadi tak cukup, so macam saya cubalah memenuhi pasukan. So maksudnya asalnya, maksudnya sebelum ni memang tak, orang kata tak terfikir nak jadi debater ke tak lah. Memang tak terfikir. Cuma langsung orang kata bakat tu dah ada lah. Cuma itulah kita, sebenarnya semua orang pun, setiap orang ada bakat masing-masing. Betul. Cuma tinggal orang tu tahu atau tak tahu je lah. Kita banyak nak korek pasal Nakib. Kita ada setengah jam lagi. So memang depan ni insyaAllah kita akan, boleh ke kalau kita nak korek dalam sikit? Boleh korek je lah. Pakcik Syed dia dulu base dia debate. So aku nak cakap banyak pun aku tak tahu, sebab aku bukan base ni kan. InsyaAllah aku cuba. So cuba jadi bijak. Aku cuba keluarkan soalan-soalan yang bijak. Kalau tak kau kena kutuk aku. Boleh. Kita rehat dia guys, sebab sekarang belum lagi, sekejap lagi azan. Kita turunkan sikit lah. Okay. Dalam debate Nakib training berapa lama? Kalau ikutkan debate tu, kalau ikut waktu yang sebenar, kami training hanya 2 minggu saja. 2 minggu, okey. 2 minggu. Belum kenal lah kata idola-idola yang nak dijadikan contoh. So kat 2 minggu tu, siapa nak jadikan macam, boleh jadi aku yang contoh ni? Siapa? Oh, macam idola. Sebenarnya yang biasa dalam WA tu tak? Dalam WA saya sebenarnya awalnya tak terfikirlah nak jadikan contoh, sebab saya macam awal tu tengok video YouTube orang berdebat macam mana. Dia tanya Syed Saddiq salah seorang lah. Ada video Syed Saddiq dia berdebat dengan budak sekolah dia orang. Yang video tu. So saya tengok macam nak cari juga nature macam mana dia berdebat. So Syed Saddiq salah seorang. Kedua memang tak lain tak bukan teammate saya sendiri lah. Saya pun tengok macam mana dia orang bercakap dengan penuh yakin semua. Lepas tu yang last kali, but not least, saya sendirilah. Jadi sebenarnya awal tu bila saya dalam tim yang agak mantap lah dengan dorang sister ni, kawan saya Shu, Hada dengan Dina, saya rasa down kejap sebab saya berada di pasukan mereka. Kadang ada rasa macam tak layak lah sebab saya pun baru beginner, dorang dah level atas dari saya. So macam saya daripada diri saya sini, bila saya fikir tu, saya macam why not saya kena jadi macam dorang juga. Sebab saya masuk bukan suka-suka, bukan untuk peribadi juga. Kadang sebab untuk pasukan. So saya macam nak bantu jugalah pasukan. Politician. Okay, best. Okay, Syed. Okay, kita tengok macam dah jadi menteri kan. Macam pasukan. Wah. Masya Allah. Nanti kau jadi menteri, jangan lupa undi. Ada terus lebih lagi. Promo awal ni. Kenapa kita rest dulu? Okey, insyaAllah. Azan, kita boleh ruang untuk azan dulu. So stay tuned with IIM Got Talent di IIM.FM, your campus radio. Bimbang. Salah tekan. Macam mana saya? Lain dulu. Okey. Okey lah. Saya. Okey.
kita di kata di di slot yang slot ke apa nama dia? Di slot. Yang ketiga lah, yang ketiga. Kita talking point yang ketiga. Ya. Yeah. So, teruskan dengan soalan-soalan anda. Ya, okey. Soalan ada lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. kalau kita lihat soalan kau. Bukan, maksudnya sebab since tu adalah first competition kan, first pertandingan. So apa dia orang punya skop perbincangan tu adalah skop yang orang kata intellectual ataupun benda yang orang kata humor. Kampung lah orang kata. Bukan level yang kita tahu yang memang betul-betul perdebatan punya isu lah. Kalau apa yang saya perhatikan kan, dan saya rasa tayang waktu tu, so memang untuk yang program debate in the under Edufest ni, sebenarnya sebelum start debate, sebenarnya debate Edufest ni collab dengan ni KDBM UIA, Kelab Debat Bahasa Melayu. Jadi KDBM ni dia dah buat workshop untuk penebat-penebat ni lah, yang mana yang masuk pertandingan ni. Jadi KDBM yang ajar yang macam tu, macam ni semua dia ajar juga ah. Tapi malang sekali, malam tu saya tak datang lah, sebab saya ada kelas. Jadi daripada tu, so memang nature yang awalnya, kalau kita tengok ni, kalau kita tengok Edufest hari tu punya debate, memang level-level yang mana, yang mana nak baru-baru nak belajar. So level yang kira tak ada dikatakan kampung, atas sikit kampung lah. Sebab high expectation juga ada KDBM, semana orang yang mungkin ada yang dah pernah dari sekolah, mungkin ada yang first time juga macam saya. Jadi level dia level yang tak beginners lah. Beginners lah. Tajam lah. Tajam pun boleh lah sih. Aku tolonglah bagi benda-benda yang apa kata istilah-istilah yang senang aku. antara tajuk debat tu apa? Kalau antara tajuk debat, sekejap sebelum tu, berapa pusingan? Kita ada 3 pusingan. Pusingan pertama, lepas tu separuh akhir, terus akhir. Okey, tajuk dia? Tajuk yang kalau ikut yang pertama tu, tajuk berbunyi humor lah. Maybe Pian lebih baik pada Sinopal. Lepas tu Emma buka tudung, kenapa pecah netizen mana perlu kisah. So tajuk yang humor lah yang awal. Yang kedua tu mungkin logik sikit lah. Logik sikit lah. Kalau yang pertama tu memang pecah kepala kalau aku. Maybe Pian. Tapi tajuk yang kami dapat itu ni lah, suami perlu berkahwin lebih 4 demi wanita. Boleh boleh jugalah diterima usul tu. So kami jadi pembangkang tadi tu. So banyak agak sebab yalah, tajuk S tu pun tulis suami, tengah-tengah suami orang kan, bukan lelaki bujang. So alhamdulillah kami berjaya pergi peringkat seterusnya. Saya tak berapa ingat tajuk dia macam ni, tapi tajuk dia dah up sikit lah. Aku suka tajuk yang final. Aku sabarlah. Okey. Tajuk separuh ni saya tak berapa ingat lah tajuk dia macam ni. Tak ingat pula. Itulah, tapi tajuk akhir yang paling saya ingat lah sampai sekarang. Memanglah tak kan. Tajuk yang pemenang. Itulah. Tajuk akhir tu ada kaitan juga lah dengan Studio Union. Studio Union yang digembar-gemburkan lah dalam ni. Apa dia punya nama tajuk? Tajuk dia pemberian autonomi kepada Universiti Penyelidikan. Titik bertindih, indah khabar dari rupa. Jadi itu memang betul wacana intellectual lah. Wacana baik, mau dua. Qadiyah. Qadiyah. Hadil qadiyah. Linunakish. Dah cukup. Qadiyah hamiyah. Mantik pula. Okay. So, okay, boleh tak bagi tahu, nak tahu juga sebab setahu aku masa tu hari tu akhir bulan Mac eh? Akhir bulan Mac. Aku nak tengok. Tapi itulah tak kesampaian ada. Iya ke saya? Dan aku nak masuk ni. Tapi tak ada orang yang nak, tak apalah. Edu je lah. Oh iya ke? Edu saja. Bukan budak Edu. Satu di level beginner. Oh patutlah. Sebab kira jadi salah satu platform ke kan asal. Sebab dia kencing aku. Tak sebab posternya bersepah. So aku tak tahulah, mungkin kat poster tu dia tak cakap khas untuk budak Edu saja. Tapi baguslah, platform yang bagus. Patutnya LKHS pun patutnya buat untuk golongan dia orang. Kau kan dalam LKHS. Tak ada. Jangan nak buat apa-apa persepsi yang tak betul ya. aku tak. Okey, so aku nak tahu masa tu jadi kerajaan ke berbangkang untuk round terakhir. Okey, round terakhir tu jadi kerajaan. So kami senangnya ikutkan
kami memang nak kerajaan. Sebenarnya bagi kami kerajaan agak okey sikit lah. Sebab kalau tengok tajuk dia pun ada tambah indah kabar dari rupa. Seolah-olah kita tak menyokong tajuk tu. Kita nak cakap tajuk tu indah kabar dari rupa. So dia macam songsang sedikit. So selalu macam kerajaan lah sokong usul kan. Ni kerajaan macam nak cakap tak nak sokong usul tu. Jadi pengalaman baru lah. Jadi sebenarnya kami time debat tu agak pening juga lah. Lepas tu tanya tim sana, tim bangkang pun yang juara malam tu pun agak pening juga lah. Sebab tajuk memang tajuk berat. Oh, siapa yang menang? Dia bukan juara eh. Itu kau tak tahu. Aku tak buat rahsia. Dia tim dia tak juara. Tapi dia runner up lah. Runner up. Yang special eh, dia punya best debater bukan daripada bagian juara. Tapi biasanya macam gitu sih sebenarnya. Bukan kalau pengalaman aku lah. Biasanya memang orang lain. Sebab aku ada satu kisah yang aku rasa memang aku patut menang. Tim aku patut menang lah. Boleh-boleh kisah? Boleh lah kita bagi. Boleh-boleh bagi dia. Jadi yelah, yang ni tiga peringkat tak apa. Masa yang aku tu satu hari, dua hari dalam 6 round. Banyak. Jadi dah bila, dan pula waktu final tu bukan nak buat waktu pukul 10. Bukan pukul 9 ke kan, patut pukul 9. Dia start sampai, maksudnya kita habis petang terus sampai sebelum maghrib. Dia habiskan final. Jadi dan ikut pengalaman aku biasanya macam itu. Orang yang kalah akan mendapat debat terbaik. Tapi kebiasaannya juga, jadi orang, boleh kata biasanya yang menang itulah yang ada pendebat terbaik. Tapi ni nak tunjuk bahawa sinar tu ada. Sirna. Kau nak sirna. Itu bukan perkataan sirna macam encik eh. Bukan sira eh. Sira lain. Sira tahu tak? Aku nak tahu juga apa kau jawab. Aku lupa sira apa. Aku rasa guna perkataan ni aku dah lupa. Tak boleh kahwin lah. Tak boleh kahwin. Nampaknya ada orang yang tak tahu juga. Memang tak boleh jadi seorang payah lah. Belum boleh. Kau kenapa suka menafikan? Ini benda orang tak tahu, takkan selamanya tak tahu. Okey Razik, okey. Aku nak tanya lagi soalan aku. Tadi nakit-nakit. Aku ada satu fakta yang menarik sikit. Okey. Kau nak tahu sekarang ke kau nak break tu? Bagi tahu je lah. Okey. Sebenarnya Nakib, aku ada kat situ ya. Cakap ada statistik dia kan apa? Nakib adalah debate bukan masa final je dia terbaik. Setiap, of course lah. Ada nilai maksudnya Nakib daripada awal. Memang itu penilaiannya. Memang tapi aku terkejut ah. Dia kata dia first time. Aku tak percaya. Aku cakap kau sini Nakib ni first time. Serius. Tak. First time. Itu maksudnya itu gini lah, bagi aku kau pada tahap pertama first time kau dah benchmark kau dah tinggi tu, KPI dia dah tinggi. So akan datang, takkan kau nak, takkan nak jadi tak nak lebih baik. Betul. So tak tahu aku dah dekat akan datang. Aku nak tahu kau punya akan datang punya ni kan. Boleh nak keep apa ni? Lepas ni terlihat lah. Okay, right, aku boleh. Tengok kau dah banyak cakap. Saya cakap aku tak cakap langsung. Tadi aku tak ada, kau tak cakap. Hamba pun. Aku tak boleh sorang-sorang. Okay, kita rehat dulu. Stay tuned with saya di AIM2RFM, Your Campus Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrur Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ramadan, satu bulan yang mulia yang sering dikatakan sebagai antara yang kita boleh panggil sebagai madrasah Ramadan. Di situlah kita dilatih, di situlah kita melakukan segala amal ibadah kita, memperbanyakkan zikir kita, selawat kita dan juga solat-solat sunat. Ingatlah, janganlah kita lepas peluang untuk memasuki dalam madrasah ini. Kerana apabila kita keluar daripada madrasah ini, perlulah kita meneruskan amal kita bukan sahaja di bulan Ramadan tetapi juga di bulan-bulan yang akan datang. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Okay, biasa-biasa sikit slot aku ada tak sekira. Masya-Allah. Dia punya macam berita TV3 weh. Jangan suruh orang normal. Dan apa tinggal? Kau ingat Karam Singh Walia tu? Kau punya gaya editor dia. Macam ada skrip atas kamera. Okay Zik, tadi kau nak tanya tu. Okay, apa ni? Astaghfirullahalazim. Inilah minum ketum di malam hari. Apa tadi aku tanya? Ni since kita dah tahu benchmark dia okay. Yang sangat tinggi lah bagi aku, menjadi mendapat title penebak terbaik ni adalah satu
orang kata kebanggaan lah. Betul, sebab benda ni EduFest ni setahun sekali ya? Haa, setahun sekali. Haa, memang tiap-tiap tahun ada? Buat kat mana? Macam mana, EduFest ni setahun sekali. Tapi program debat dalam EduFest ni sebenarnya first time juga okay, adalah ni. Tak, dia buat kat mana? Dekat mana lecture theater ke? Dia tu buat kat lecture theater Edu. Final buat kat Main Audi. Oh, buat kat Main Audi? Yang ada panggil final tu, siapa nama? Budak nyanyi tu. Bakhtia. Aku tak kenal. Syaz. Syazam. Oh, buatkan Main Audi final. Main Audi. Oh, ramailah. Penuh. Wih. Oh, masalahnya memang penuh. Masalahnya kenapa masalah pula? serius lah, kalau Main Audi masuk tingkat atas pun ada orang. Ada, penuh. Serius penuh? Ya. Yeah. Kau jangan tipu aku sih. Tak, ila kau. Aku dekat situ. Aku menang kot kontes. Ai. Video kontes. Betul ke? Andai aku. Perlu buat sikit. Nombor satu. Nombor dua. Tapi still dapat hadiah eh? Dapat apa? Duit. Takkan nak cerita sekarang. Kau pun tak ada cerita dengan aku. Buat apa cerita dengan kau? Okay. Nanti kat luar kita cerita eh? Okay. Sekarang ni keep. Memandangkan KPI kau dah tinggi, first timer kau dah jadi best debater. Bosan ayat KPI setiap kali ni. Aku ni jangan potong sini. Okay. So apa kau punya kata lepas ni kau nak tahap kau tu macam mana? Susah tu nak cakap. Akan datang kau punya perancangan kau untuk yang bakat yang kau ada sekarang ni. Kau nak masuk, tiba-tiba kau nak masuk ni siapa? Iwan ke? Iwan tu benchmark paling tinggi lah sebenarnya. Apa ni, kalau ikutkan pada hari kejadian tu yang saya menang, sebenarnya pada malam, pada hari yang sama merupakan hari jadi saya. Jadi saya jadi tu. So hadiah lah untuk dia. Okay, kira macam hadiah untuk saya. Janganlah potong. Aku nak dia. Ada tanya aku apa kaitan. Safar biar. Tak pernah rasa benda bahagia kat dunia dia. Dia yang convincekan kita. Okay, tak masalah je. Kenapa kau bertanya? Selalunya sepanjang hidup saya, time birthday ada macam bad thing datang. So bila pada hari kejadian tu, ada ni dapat, alhamdulillah dapat hadiah tu lah. Hadiah yang paling istimewa dari hidup saya. Jadi saya rasa mungkin Allah nak ada bagi saya petanda yang baik lah. Wah. Untuk memulakan career dalam ni. Jadi kalau ikut perancangan saya, insyaAllah sebenarnya esok malam ada training and selection daripada KDBM sendiri. Esok malam untuk ni lah, Piala Debat Diraja. Piala Debat Diraja ni diadakan ni lah, lawan antara IPT yang saya tengok kat YouTube tadi tu lah. Terus diserap ke KDBM? Belum diserap lagi. Esok tu baru first training lah untuk ni. Dia baru petik nama daripada, ada ramai kat dia call daripada Ikon semua. So wish me luck untuk esok. So maksudnya besok malam adalah pemilihan terus? Tak pastilah, tapi yang dikatakan first training lah. Jadi maybe nama pun saya rasa lebih juga, lebih 20-30 gitu yang nak masuk. Jadi tengoklah rezeki takat mana lah. Yang diorang nak masuk, diorang kena isi borang ke ataupun apa? Tak. Selection. Sebab hari tu ada viral message, so masuk dalam group lah. Group WhatsApp. So saya pun nampak agak ramai isi nama dan ramai juga yang left. Jadi kita tengoklah esok malam mana yang betul-betul berminat lah. Jadi dia mau optimis dalam nak meneruskan kerja. Pendirian dia tetap lah. Iman dia tahu kuat lah. Dah macam buat maksiat dah terlanjur. Apa? Benda-benda tak baik jadi kat contoh. Itulah. Siat lah apa tadi, berdek. Okay. Ada lagi nak cakap sih? Ada. Okay, teruskan. Okay lah, andainya anda terpilih. Maksudnya menjadi seorang ahli kelab debat bahasa Melayu, apakah posisi yang anda akan pilih? Striker. Nampaklah sangat kurang cerdik. Alah belawak, tak boleh. Dekat parlimen dia tak boleh guna istilah perkataan-perkataan sensor tu. Faham tak aku melawak? Sekarang aku melawak kan. Jadi saya menggunakan istilah kurang cerdik. Jadi saya harap awak tarik balik. Okay, Mohamad. Tak izin Mohamad. Okay, dah cukup. Sekarang ni apakah posisi terbaik anda? Anda rasa anda boleh pergi jauh? Take off. Okay, kalau ikut posisi saya, sepanjang dalam EduFest tu saya jadi penerbat kedua. Penerbat kedua ni jadi bagi saya cukup mudah. Saya rasa macam bila andainya saya terpilih, saya rasa macam dah agak dah keluar dah lagu ni. Andainya saya terpilih, saya rasa macam nak
jadi jugalah penyebab pertama buat penggulungan. Sebab saya pun tak pernah buat penggulungan. Semacam tu sister Dina yang buat. So jadi saya pun macam teringin juga nak sampai tahap jadi penyebab ketiga. Sebab penyebab ketiga ni memang saya kagum lah siapa yang jadi penyebab ketiga. Sebab kalau kita tengok nature program debat, penyebab pertama, penyebab kedua memang dia akan bawa isi, bawa banyak fakta dengan ayat semua. Dia dah bawa siap-siap. Tapi penyebab ketiga ni, kebiasaan ni dia akan bawa satu helai kertas saja, tak ada isi apa-apa. Tak ada buat apa-apa. So macam saya dengan sister Dina, kami pun macam kadang brainstorm nak buat penggulungan tu lah. Tapi bila penyebab ketiga ni, dia lain sikit. Time kita nak penggulungan, dia just macam bagi-bagi dia. Tapi dia ada dia punya standard on dia, on joke scope dia. Kalau tengok sister Syuhada ni, saya memang ni, kalau kita tengok, saya tengok pengalaman saya dengan dia, mention tu, saya tolong mentionkan lah. Sebab dia orang bantu saya banyak dalam debat ni. Jadi saya nampak kertas dia, dia ada buat garisan. Kira macam garisan ada 6 bahagian lah. Kira macam isi kita, isi orang sana ni. So kita macam mana kita nak bidas semua. So kena berfikiran kritis lah. Sebab kalau macam yang lain dah prepare, kalau macam penyebab ketiga ni tak prepare apa-apa, dia hanya menanti je apa yang belah sana bawa. Jadi saya ingat nak sampai ke tahap macam tu lah. Untuk sebab fikiran, dapat fikiran kritis lah, dapat fikir secara kritikal, luar, luar kotak. Macam mana kita nak bidas. Maknanya sebenarnya debat ni, saya ingat macam dah ada teks ni. Sebenarnya memang kadang spontan. Contohlah macam saya tengah bentang kan, tiba pembangkang bawa soalan yang saya tak prepare langsung. So nak tak nak kena jawab lah. Sebenarnya kalau tengok yang final, final malam tu, sebenarnya jawapan saya kepada pendebat yang tanya saya, dan saya bagi dia orang potong kan. Sebenarnya jawapan saya tu sebenarnya tak menjawab sebenarnya. Tapi saya pusing, bagi nampak macam biasa. Lepas tu saya masuk balik ke fakta saya. Dia kena pandai jugalah part tu. Aku tengok saya. Sebab saya tanya dia tengok ke tak. Tengok tapi macam nak, aku tak faham structure dia. Tapi tak faham structure ke, tak faham benda je ke. Aku sini dia macam first time aku tengok. Ini second time lah. First time aku tengok yang si Rahman Rahim lagi, aku tak faham apa. Rasa Arab. Tak, masa dekat apa semua apa tak, tak ada ke tengok? Aku tak berminat lah. Kau ke nasyid? Aku nasyid. Patutlah budak-budak menyanyi. Bukan bidang aku. So aku macam tak. So ada gitu punya. Cuma nak tanya pada Haziq lah sebagai penonton. Nampak saya macam tak menjawab macam teman dia ke, nampak macam smooth ke? Sebab Nagib pandai cover. Saya sokong Nagib. Dia cakap dia ada gulung. So macam tu satu teknik saya. Sebab orang dia kalau jenis, kalau kita on the spot soalan, kita kena pandai gulung balik tau. Kita putar balik, putar. Sebab dalam debat ni, kau boleh kita tunjuk keyakinan lah. Sebab kita nak strength usul tu, kena ada confident. Kita bukan saja meyakinkan pihak lawan, kita meyakinkan juga audien yang ada kat situ. Jadi diorang menonton. Bukan saja audien, kita nak yakinkan paling utama sekali juri lah. Dia nak tengok setakat mana kita yang confident. Macam fakta pun, fakta kalau dan debat ni bukan nak kata tak betul, kadang ada je yang macam tak betul. Kita tak sempat nak search balik kan. So macam bunyi macam fakta tu, betul lah tu. So macam mana saya, dia kata bunyi macam fakta je tu. So kau sebagai pendebat je nak Abak tak, aku tak nak cerita tu lah. Nanti kan ni jadi kursus debat pula. Sebab pendebat ketiga ni bagi aku bahasa Perancis le professeur. Adalah profesor. Sebab dia akan tahu segala sudut perdebatan, mengetahui segala isu yang membincangkan tentang perkara tersebut. Jadi dia kena bersiap sedia dengan apa saja kemungkinan soalan, apa saja kemungkinan perkara. Sebab bila startnya perdebatan, dia akan terus tengok, okay, ada flaw di situ. Ada ni. Okay, sekarang ni kita nak ambil yang mana. So kita nak, dan dia pun kena cover, pendebat kerja kena cover teammate kita. Tapi rahsia untuk sebuah team tu berjaya, dia tak boleh seorang saja yang menyina. Dia kena semua menyina. Dia kena tiga-tiga betul-betul menyina. Sebab kalau macam pihak sana bentang, kalau kita kita mencelah pun, kita ada dapat poin juga. So nampaklah kita ni tak adalah kita bentang je kan. Lepas tu team sana bentang, kita tak potong langsung. Dan biasanya pendebat ketiga yang menyina antara ketiga-tiga ni lah ahli. So kalau boleh jangan seorang je lah. So kena tiga-tiga tu nampak betul-betul. Kau nak, bukan ditekan ketiga-tiga ni. Nampak orang gulung-gulung tangan tau. So maksudnya dah di hujung. Kalau kita tengok nature debat ni, sebenarnya daripada juri, dia
tengok cara pembawakan kita. Lepas tu cara pembawakan kita, kita nak sampaikan. Kita sebab lain orang lain pendapat. Mungkin yang kerajaan dia sokong, dia ada sebab dia sokong. Macam daripada pembangkang, dia bangkang, dia ada sebab dia bangkang. So macam mana how you strength the point. Dah lah kita nak strengthkan point, kita nak yakinkan dengan orang lain. So macam bila dia tanya soalan betul-betul, dia nak tengok sejauh mana kita punya pendirian tu lah. Okay, kalau okay. Aku tak boleh tanya sikit. Sikit lagi. Sikit. Okay, kalau contohnya anda sebagai seorang pembangkang, apa yang anda faham? Maksudnya kita faham bahawa kerajaan membawa usul dan menyokong. Okay, kalau contohnya kalau pembangkang, dia sebenarnya kena buat apa? Dia kena tukar tajuk ke ataupun apa yang nak sikit ya, sikit. Okay, daripada saya, saya pun macam sewaktu ni pun saya sekali je jadi pembangkang. Jadi apa yang pengamal saya, kita bukan pembangkang ni, dia bukan macam terlalu mempertikai usul dia. So kita kena fikir juga pros and cons. Semua benda ada pros and cons. Jadi macam mana usul tu, kerajaan bawa tu macam mana, usul tu boleh bawa benefit kat semua orang. So kita kena tengok benda tu, sama ada dia bawa benefit atau dia bawa. So kita daripada pihak pembangkang kena fikir benda tu, kena prepare juga daripada kita macam mana kita nak bidas. Dia dengar tajuk dia kata, contoh saya macam baru teringat lah tajuk time semifinal. Tajuk semifinal tu pendidikan untuk peperiksaan. Okay, pendidikan untuk peperiksaan, di mana pihak pembangkang ni dia kata pendidikan ni sebenarnya bukan untuk peperiksaan. Jadi kami dari kerajaan memang kami strength satu je kat kat sini, di mana kalau dengar pihak pembangkang kata pendidikan bukan peperiksaan. Jadi daripada pihak kerajaan pun tanya, okay, kalau bukan peperiksaan, kita nak gantikan peperiksaan tu dengan apa? Okay, daripada Haziq lah. Okay, kalau tak ada exam kat dunia ni, nak gantikan dengan apa? Tak boleh kan? So ada stand kat situ lah. Okay lah, dah cukup lah. Aku cakap dah, saya soalan lagi. Kita dah di hujung ni. Kita wish me luck, wish you luck esok. Okay, insyaAllah. Wish you luck. So, Nakib, last FB, IG. Okay, boleh mana yang tak kenal saya, bolehlah follow Facebook saya, Nakib Ismail. Instagram saya, Nakib Senpai underscore. Twitter saya tak ingat, tapi Nakib Senpai saya rasa. Okay. So semoga berjaya esok. InsyaAllah. InsyaAllah dah sampai lahir lah. Saya lupa nak tu, dah berapa dah lepas. Dah sebulan. So terima kasih kerana jadi guest kami. Okay. So saya terima kasih banyak. Sama-sama. So kalau ada rezeki, kita berjumpa lagi setiap depan. Dah habis lah kita punya. Dah habis. Aku pun tak sempat cakap apa dah. Okay, tak apa. Sebab orang dah potong-potong lah. Okay, selamat tinggal. Bye. Bye. Okay. Jumpa lagi insyaAllah. Dan Ramadan Mubarak. Okay. Teruskan mendengar IIM. The Got Talent. IIM FM. Ni Got Talent. Oh, tadi dah ada. Okay, I got tell. IMFM? Your campus radio.